104,2 MS3 FM Akademia. Good morning. Pagi-pagi. Waduh, pagi yang cerah dan ceria pastinya. Tuh lihat deh, matahari lagi senyum sama gue, men. Ah, masa. Yang ada juga gue senyum sama lo. Gak mau. Tapi mungkin Akademia lagi nyiapin persiapan untuk berangkat kuliah, ya? Betul, seperti buku, laptop, dan juga contekan nih. Wes, buku contekan? Gak boleh ya? Jangan. Kalau ujian, jangan nyontek. Kita tidak menganjurkan. Oh iya, iya, betul. Tapi juga buat mahasiswa baru nih yang baru aja masuk gitu ya, mungkin mau kenalan sama gue, senior-senior yang ganteng ya. Apanya yang ganteng? Apa jangan-jangan seniornya yang pengen kenalan sama mahasiswa baru? Ya jelas lah, gue pengen kenalan. Bukan ya, Pak? Gue memang mau kenalan. Iya dong, cari gebetan. Mumpung masih muda mereka. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga minum susu biar kayak gue badannya, men. Susu kuda liar? Kuda poni. Lu masa badannya gede minumnya kuda poni? Biar seksi. Kayak Justin Bieber dong. Ya masa Justin Bieber? Dan selamat pagi juga untuk mahasiswa baru yang mengikuti program pengenalan kampus kayak di BINUS, UPH, UNTAR, UI, dan juga Universitas Trisakti. Juga kampus-kampus di seluruh Indonesia. Nah, banyak banget tuh kampusnya ya. Makanya tetap stay tune lewat live streaming dan juga satelit ya. Nah, pilih aja mau live streaming atau satelitnya. Yang mau request lagu langsung aja menggunakan kita. Selamat datang di Universitas Trisakti, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur. Perlu kalian ketahui bahwa dalam rangka pembinaan mahasiswa baru, kami himpunan telah menyusun beberapa jadwal untuk kalian ikuti. Dan di luar jadwal itu, jika ada pemanggilan senior yang lain, kalian harus segera melapor pada kami himpunan untuk kami tindak lanjuti. Apa dapat dimengerti? Mengerti, Kak. Oke, terima kasih. Panji, buku lu masih di gue. Oh, kasih perpus aja. Eh, sip. Kalian semua ini harus mengikuti program pengenalan mahasiswa baru. Kerjain mereka. Guna untuk kalian. Kita karena kalian bisa dekat dengan para siswa. Siapa yang ulang tahun hari ini? Dengerin. Kita merayain sama-sama loh di sini. Ayo, siapa yang ulang tahun tuh? Ayo jawab. Ayo maju ulang tahun. Ketemu kakak-kakaknya nih. Bagaimana sih? Ada yang gak jujur nih sama kita. Siapa? Ada ulang tahun tapi gak mau ngaku. Namanya Cindy Setia Prananta. Wah. Cindy, ada yang namanya Cindy? Ayo dong. Oh, ini anaknya. Yang nama belakangnya seperti nama kamu. Ulang tahun. Nah, sebagai hadiah ulang tahun kamu, kita punya sesuatu yang istimewa. Kasih tau, Sin. Kamu harus cari cowok senior di kampus ini yang lakonnya sama kayak kamu. Oh. Eh? Tunggu, balik sini. Setelah itu, kalau udah ketemu, orangnya bawa ke sini dan rayain ulang tahunnya bareng sama kamu. Tapi kalau kamu gagal, konsekuensinya adalah kamu akan kita cebulin ke Kaligrogol. Sudah siap, Nona Cindy? Silakan dimulai dari sekarang. Eh, siapa nama kamu? Kimi, Kak. Latihan beda. Apa lu di sini? Permisi, Kak. Ada ulang tahun nggak? Kebetulan banget. Lagi cari ulang tahun, kan? Kebetulan doi ulang tahun. Kak, kakak beneran ulang tahun. Kak, please, Kak, ikut saya ke gedung sana ya. Kita ngerayain ulang tahun di sana, ya. Namamu siapa? Cindy. Jadi kalau aku ulang tahun, aku harus ikut kamu sana, bla 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 bla. Boleh. Asalkan lu cium dia, gimana? Cium gua aja. Udah. Jangan didengerin. Aku gak ada ulang tahun kok. Lagi 3 bulan mungkin ya. Anyway. Sorry ya. Tunggu. Namamu siapa lagi? Cindy. Hugo. Sini. Gue barang. Nih, Pak. Oh, iya. Kasih, Pak. Iya. Pak, permisi, Pak. Pak, saya mau minta tolong, Pak. Saya bisa minta data mahasiswa yang ulang tahun hari ini? Ada di data komputer kita. Kenapa? Bisa lihat. Ada keperluan apa? Adik kan mahasiswa baru.
Maaf ya, Dek. Saya ini tidak bisa sembarangan memberikan data sama siapapun. Gini loh, Pak, ya. Pak, saya juga nggak mau ngerepotin Bapak dan saya juga nggak suka direpotin. Cuma masalahnya, hari ini saya lagi ulang tahun dan saya dikerjain sama senior-senior saya buat dapetin cowok, kakak senior cowok yang ulang tahunnya sama-sama saya. Kalau misalnya saya nggak bisa balik lagi bawa orangnya dalam waktu 2 jam, saya bisa dimandiin di Kali Grogol. Adik percaya mau dimandiin di Kali Grogol? Ya enggak sih. Cuman ini bentuk saya menghormati permintaan senior aja, Pak. Lagian sebentar lagi saya mesti masuk kuliah nih, jam pertama. Pertama kali saya kuliah, saya nggak mau telat, Pak. Dek, tenang ya. Ini ada. Makasih ya, Pak. Iya. Anak perempuan, cowok. Panji, anak mesin. Kakak anak FPI ya? Iya. Jurusan apa, Kak? Mesin. Oh, kebetulan banget, Kak. Berarti kakak kenal sama Panji Wardana, anak mesin angkatan 2007. Tugas nih, Kak. Enggak, aku gak kenal dia. Kak, kamu kan anak mesin, masa sih, Kak? Gak kenal, masalahnya dia tuh ulang tahun hari ini. Dia gak suka ulang tahun. Kok kakak tahu? Berarti kakak kenal dong. Enggak, aku gak kenal dia. Panji. Nah, ini dia anaknya. Wey, Ji, hari ini kan lu ulang tahun, ya kan? Gua tahu sebenarnya lu tuh nggak suka dirayain ulang tahun, cuman traktiran tetap jalan dong, bro, ya kan? Gua lapar banget. Apa nih, ya? Iya, terserah lu deh, Pak Haji. Oke, iya, iya. Traktir? Iya, iya. Jadi, ya? Iya, iya. Sip, kalau gitu. Iya, sip. Oke, sip. Bener lu ya, order ya? Iya. Kak, sebentar aja. Aku udah bilang kan, aku gak suka ulang tahun. Sorry. Ayo dong kak, please. Ayo dong kak, please. Masalahnya senior cowok yang ulang tahun hari ini tuh cuma kakak doang. Mau ya? Itu bukan urusan aku. Ayo dong kak, please. Kak, soalnya kalau misalkan kakak gak mau ikut aku nanti dimandiin di Kali Grogol. Terus kak, please. Gini ya, mendingan kamu bilang sama senior kamu, kalau kamu gagal, gak ada salahnya kok sekali dalam seumur hidup kamu mandi di Kali Grogol. Seru juga loh. Kak, happy birthday to you. Yeay, selamat ulang tahun. Makasih ya, Kak, udah ngerayain ulang tahun bareng aku. Hah? Dah, makasih. Eh, kamu. Bawa orangnya, bukan videonya. Tapi orangnya nggak mau ikut. Kenapa? Siapa namanya tadi? Panji. Nah, kenapa si Panji itu nggak mau ikut? Katanya dia nggak suka ulang tahun. Kenapa dia bisa nggak suka sama ulang tahun? Kamu nggak nanya alasannya? Wah. Itu baru namanya kamu gagal. Selamat menikmati Kali Grogol ya, Non. Selamat Kali Grogol. Wow. Tandu, teman-teman, tolong dong bantuin angkat. Bos, lu tuh ya ngerjain anak orang. Iya lagi. Sin, udah ya. Ini aku rayain ulang tahun bareng sama kamu. Makasih, Kak.
gue cari. Lu kan yang nyuruh dia ke gue. Menurut hemat gue, dia itu kado ulang tahun yang paling pas buat lo, men. Playboy Insaf Kelo cocoknya sama Cindy. Cantik, seru, hot item, sesuatu gitu. Apalagi ulang tahunnya sama. Ibaratnya, kalau Cindy lo biarin lama-lama, lengbet, men. Lengbet? Hah? Apaan tuh? Meleng sabet. Itu mah lu. Ayolah, Ji. Mana mungkin lo gak suka. Terus lo mau nyamperin dia kayak tadi. Ah, basi. Dah, selamat ulang tahun ya. Thank you ya. Baru ketemu Cindy belum lama, efeknya udah dahsyat begini sama lo. Apaan sih? Mana pernah seumur-umur lo mau nerima ucapan selamat ulang tahun dari gua. Cepet ya. Dah. Udah janji, gak boleh sedih lagi kalau kita munjungin makamnya ayah. Iya, ini di kosan. Iya, Mam. Ini tuh kosan khusus perempuan. Iya, ingat. Aduh. Harus hati-hati sama cowok Jakarta, soalnya banyak yang tukang tipu. Itu kan? Iya, paham. Udah ya. Sin, Sin dapat nomor teleponnya nih. Sin dapat, Sin. Nomor teleponnya Panji. Si Panji itu nggak Facebookan sama Twitteran. Jadi gue cuma dapat nomor teleponnya doang deh. Tahu dari mana lo? Tahu dari Kak Eros. Udah, Panji lucu lagi. Gue biasa aja. Orang gue mau kuliah kok. Bukan mau pacar-pacaran kesini. Yeah, kan sambilan. Sambil kuliah, sambil pacaran deh. Kamu jangan ngorok ya. Enak aja, Kak Panji tuh yang ngorok. Cewek baru ya, Kak? Nah, kemarin kemana? Ke laut. Kalau yang waktu itu datang marah-marah? Aduh, udah deh. Lu tuh masih kecil. Jangan ikutin urusan orang gede. Udah tidur sana, tidur-tidur. Siapa sih? Tuh ada lagi. Thank you.
Plaza jam 2. Tanpa nama, misterius, romantis. Hey, Sin. Hai. Pasti? Kan bunga-bunga dari Cosmo. Jadi kamu yang ngasih. Iya. Emang kamu kira siapa? Enggak. Aku gak mikir siapa-siapa kok. Jin, aku mau minta maaf. Minta maaf lagi? Waktu itu kan udah. Lagian yang ngerjain aku kan bukan cuma kamu, tapi teman-teman kamu. Kan aku juga sempat kerjain kamu. Kamu tenang aja, udah aku maafin kok. Apalagi pakai bunga. Kamu tahu nggak? Kita tuh tinggal deketan loh. Eh? Jadi ada pavilion. Minimarket belok kiri. Yang besar tuh punya aku. Aku tinggal sendirian. Oke. Okay. Jadi kalau kamu mau bareng ke kampus, tinggal telepon ya. Oke. Okay. Bagusan lo lah, orang gue pernah denger lo kok nyanyi di kamar mandi. Itu kan di kamar mandi, gak ada yang nonton. Aduh udah deh, mas suara lo bagus. Yaudah kalau gitu, lo harus ikut gue, lo ikut audisi. Gue lo aja. Iya, ayo ikut lah. Enggak. Ayo cepet. Hah? Lalu hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
sopran, mezzo, alto. Apaan tuh? Jadi suara kamu itu sopran, mezzo, atau alto? Tahu. Yaudah cepetan, aku mendengar lo nyanyi. Ayo. Baru ku sadari cintaku ber sebelah tangan. Cukup. Hey Sin, kalau mau ngerjain mahasiswa baru, udah 4 bulan yang lalu kali. Coba lagi deh, mungkin kamu tadi lagi nervous. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Gimana Ji? Prima gak? Enggak. Gue gak ngerti. Kenapa sih itu orang tuh sentimen banget sama gue? Bukan. Ya terus kenapa? Ya kamu juga gak serius sih audisinya. Percuma kalau kamu masuk sesuatu, tapi hati kamu gak di situ. Tahu dari mana aku gak serius? Kalau gak serius, ngapain aku ikut audisi? Kamu tuh mau ikut audisi karena kamu mau deketin aku. Aku? Deketin kamu? Gila. Parah ya, parah banget kamu. Bukan emang benar ya? Aku tuh gak masuk paduan suara. Aku di situ cuma nemenin Sinta. Yang suka ngerjain kamu. Nanti malam kosong gak? Kosong? Kenapa emang? Jam 7 ya. Kimi! Apaan sih? Itu pengkhianat ya? Tapi kan diajak ngedet. Enggak, gue gak mau. Enak aja. Gue cewek apaan? Cantik banget kamu malam ini. Mau kemana, Non? Tadi aku lagi on the way pulang. Cuman aku kangen sama kamu. Makanya aku mampir. Dapat SMS aku nggak? SMS? Udah kesan kok tadi aku lihat. Yang penuh gue maaf ya. SMS-nya baru masuk. Aku udah janji sama Panji. Next time ya? Oke, next time. Hai. Tapi kamu bisa masak, kan? Yang bisa masak tuh mama aku. Kamu gak bisa masak. Goreng telur aja gak bisa.
Goreng telur aja gak bisa. Ya iyalah, orang aku gak pernah coba. Kamu belajar dong dari mama kamu. Enggak, males. Karena gede kepala lagi. Dipikir aku pengen kayak dia. Emangnya kenapa sih? Gak ada salahnya kan? Aku yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa masak. Dan satu hari nanti aku bakal kasih kamu celemek. Dan ada tulisannya. Tulisannya Cindy, the lovely chef. Males banget deh. Mama aku tuh selalu ngatur hidup aku. Waktu aku mau kuliah di Jakarta aja nih, mesti pakai drama dulu 3 hari 3 malam. Itu juga pesannya banyak banget. Gak boleh ini, gak boleh itu. Dengan alasan cowok-cowok Jakarta tukang tipu. Makanya sampai sekarang aku gak punya pacar. Ya mungkin kekhawatiran mama kamu ada benernya. Cewek kayak kamu tuh gampang banget ditipu. Cewek kayak aku maksudnya? Ya kayak kamu. Kamu tuh aneh deh. Sama anehnya kayak kamu gak suka main ulang tahun. Semua orang tuh suka gitu ulang tahunnya dirayain. Tapi kamu enggak. Kamu udah dari Tuhan. Kamu tau apa tentang anugerah Tuhan? Terus kenapa kamu gak suka main ulang tahun? Aduh. Kenapa, Ji? Mas! Kenapa? Saya mas, mas saya tanya, saya sabar. Ini cuma minor setback. Waduh, soal area ente, mas. Soal area habis katanya. Gimana kan nih? Sabar. Ya ampun. Aku pikir teh lalat loh. Kata coklat. Hujan? Hujan. Aduh, hujan, Ji. Udah berhenti deh hujannya. Ji. Ya? Kamu satu-satunya cowok yang bisa bikin aku ngerasa nyaman. Kamu tahu jalan balik ke kosan kamu? Ya tahu lah. Kan cuma 5 menit dari sini. Kenapa emang? Gak apa-apa. Aku mesti kesana sebentar. Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Aja. Nyebelin banget gak sih itu orang? Jadi, dia ninggalin gitu aja. Aneh banget sih tuh. Iya, gue telepon gak diangkat.
Gue SMS juga gak dibales, bikin siut banget gak sih itu orang. Berarti bener dong ya kata nyokap lo, kalau lo itu udah ditipu sama cowok. Oh, jadi itu maksudnya. Jadi dia lagi nipu gue. Kalau gue boleh saranin ya, lupain Panji, terus cari pengganti yang lain yang bisa sayang dan tulus suka sama lo. Siapa? Masa depan udah setahun kita kenal. Berarti ulang tahun bentar lagi ya? Iya juga ya. Nah, kalau kamu ulang tahun, aku yang ngajak pergi ya. Boleh, kemana? Akhirnya gue tanya sama dia. Lu berani gak sama gue? Tau kan dana gue dapet? Gak tau kan dana gue? Terus aja mentok tabrak. Seru nggak? Ini apaan sih? Aku sayang sama kamu. Mau nggak kamu jadi pacarku? Mbak lo, hah? Lo terima? Ih, pikirin Panji ya, masih Panji ya lo. Ih, enggak. Ya udah, kalau kayak gitu, rumah apa lagi sih lo? Beneran? Gimana? Iya. Shots. 2. 2, 3. Oh. Di sini dulu, gue duluan kamar ya. Cindy? 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 Hey. Cindy bangun, Cindy. Hey. Cindy. Lo minum aja. Cindy biar gue yang ngurus ya. Yeah.
Makasih ya, Hugo. Pagi, sayang. Yuhu. Oh, aku pusing banget sih. Aku kapok, gak mau. Mau mabok lagi. Eh, bangun, bangun. Aduh. Kimi mana sih, kok gak ngebangunin aku kuliah? Kamu itu udah dibangunin tadi. Cuman kamu bilang kamu masih pusing. Jadi aku yang disuruh temenin kamu. Mau makan gak? Aku bikin nama sarapan. Yep. Kamu gak nyesel kan? SMS kamu ya? Iya boleh. Abis itu kamu temenin aku. Nah ini pavilionku. Aku tinggal di sini sendiri. Nggak jadi masuk. Aku tunggu sini aja deh. Ya udah aku ambil dompet dulu ya. Lo tuh bukan gak bisa, tapi gak konsen. Lagian mikirin siapa sih? Bukannya udah ada Hugo sekarang. Maksudnya? Kok maksudnya? Lo cinta kan sama Hugo? Cinta lah. Hugo tuh baik, pengertian, perhatian. Gak suka aneh dan main tinggal di gitu aja guys. Hah? Ke siapa ulang? Ih, yang di bawah, Sin! Sin, Sindi! Sin, itu kayaknya Panji sama Hugo berantem dari luar. Hugo! Kamu gak apa-apa kan? Kenapa? Kenapa emangnya? Kimi bilang kamu ribut sama Panji. Ngomong apa dia? Enggak. Ini apa sih? Sindi! Cari, kenapa Panji nggak baca di mana ya? Panji, oh Panji di ruang CNC. Panji, kamu tuh apa-apaan? Gak lucu tau gak sih? Apanya yang gak lucu? Kamu ribut kan sama Hugo?
Kenapa? Apa coba salah dia? Jawab, jangan diem aja. Kamu mau aku jawab apa? Ya jawab, kenapa kamu ribut sama Hugo? Siapa yang ribut? Pecut kamu. Dia gak mau ngaku lagi. Tunggu. Apa-apaan kamu? Tiba-tiba masuk ke sini marah-marah sama aku, bilang aku pengecut. Hah? Ya karena kamu gak mau jawab, apa sebenarnya masalahnya? Gak ada masalah. Mendingan kamu jawab sejujurnya. Ada masalah apa aku sama dia? Kenapa kamu ribut sama dia? Hmm? Kamu mau aku jawab apa? Kalau aku cemburu, kamu jalan sama Hugo. Sorry, Anon. Aku gak cemburu. Bentar. Lo dapet dari mana? Ini. Gue dapet dari belakang. Bukannya lo udah gak mau pakai? Gue? Iya. Emang ini punya gue ya? Aduh gimana sih lo? Ini tuh gue nemuin di belakang, di tempat barang-barang yang udah mau dibuang. Barang tuh sama kotak yang Panji kasih ke lo. Panji? Panji? Error nih anak berdua. Waktu itu Panji tuh datang ke sini. Yang pas lo berdua mabuk, tumben lo berdua mabuk. Oh iya tuh kita mabuk parah tuh. Iya, yeah, Kimi tuh langsung masuk ke kamar. Terus Panji dateng dan Panji bawa itu kotak. Dia kok yang nganterin lo ke kamar? Sorry Sin, gue siwit. Tapi dia baik kok. Soalnya dia minta Dita buat ngejagain lo. Jadi ternyata waktu gue ulang tahun, Panji datang ke sini terus bawain gue ini. Dan ternyata yang mindahin ke kamar itu ternyata si Panji, bukannya si Hugo. Lumayan juga tuh celemek. Lucu lah buat kado lo. Lo penasaran gak sih siapa yang buang celemek ini ke tong sampah? Siapa emang? Kayaknya gue tahu deh. Go. Hugo, tadi aku telepon kamu tapi handphone kamu gak aktif. Go, ada yang mau aku tanya ini. Ini benar orangnya aneh. Anak mesin, tapi bacaannya kok buku-buku kayak gini sih? Panji, aku belajar masak loh. Nih. Telur goreng. Enak aja. Itu bukan sembarangan telur goreng. Aku tuh belajarnya lewat dari buku, tau gak sih? Jadi itu tuh ngandung ayam, merica, dan sedikit bawang bombay. Wow. Hebat. Mau, Pak? Jangan, Mas Panji. Itu kan dari... Ah, udahlah, biarin aja. Dia kan udah kasih ke saya.
Jadi terserah saya mau ngapain aja. Habisin ya, Pak. Iya. Panji, kamu tuh kenapa sih? Aku tuh masak buat kamu, bukan buat dia. Ya kan kamu udah kasih ke aku, terserah aku udah mau diapain. Ya tapi kenapa mesti ngasih depan aku sih? Jadi kamu maunya apa? Aku kasih di belakang kamu? Ya enggak. Jadi maunya apa? Aku tahu sebenarnya kamu marah kan sama aku, kamu dendam kan? Dendam? Dendam apaan? Ya aku kan udah marah-marah. Malam aku jemput. Ya kalau kamu takut aku tinggal lagi ya udah nggak apa-apa. Mau? Mas kenapa? Businya sewa saya ki mas. Businya sing sewa, ini sewa rentek ya. Sabar, tenang mas ya. Kenapa sih tiap kali kita naik ini mesti mati? Tinggi nggak sih ini? Aku sampai pusing kayak gini. Dulu almarhum ayahku sering juga ngajak aku tempat kayak gini. Sakit. Iya. Kanker otak. Tapi dia nggak pernah nunjukin sakitnya ke siapapun orang di rumah. Dengan semua treatment yang dialami, kemoterapi itu benar-benar sakit loh. Tapi dia nggak pernah ngeluh sedikit pun. Bahkan pada saat ulang tahun aku yang ke-12, dia masih bisa ketawa dan masih bisa bahagia. Padahal aku tahu kalau dia senang kesakitan. Kamu mau gak janjiin aku satu hal? Apa? Apapun yang kamu mau, kamu harus kejar cita-cita kamu. Kamu harus berjuang keras.
hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Panji, besok jangan lupa nganterin mama ya. Ya, Ma. Cindy, kamu jangan sungkan-sungkan ya sering-sering main kesini. Panji jarang loh ngajak teman kuliahnya makan di sini. Cindy, nggak usah repot-repot. Sini biar tante aja nyuci. Aku udah biasa kok cuci piring. Ma, Cindy. Foto ulang tahunnya lucu juga tuh. Terima kasih ya, Cindy. Ya ampun, Tante. Tante kok masih sungkan gitu sih sama aku? Aku tuh udah biasa ngerjain semuanya. Bukan itu maksud Tante, Cindy. Sejak kamu jadi teman Panji, Panji banyak berubah. Ya. Sebenarnya kita tuh apa sih? Aku ini teman, pacar, sahabat atau apa sih? Kita ciuman. Pastinya kita pacaran kan? Harus ya ini dibahas sekarang. Iya, aku mau tahu aja perasaan kamu ke aku. Kamu mau tahu perasaan aku ke kamu? Aku gak tau. Sebenarnya apa sih yang kamu takutin? Dengar ya, Sin. Kita kan udah bukan abg lagi, kan? Kita gak perlu status untuk memperjelas hubungan kita, kan? Iya, tapi apa salahnya sih kalau diperjelas? Kamu cukup tinggal nanya sama aku mau atau enggak jadi pacar kamu, dan aku pasti jawab iya. Gampang, kan? Terus masalahnya di mana? Iya, masalahnya aku cewek, aku butuh kejelasan. Oke, kalau kita pacaran, terus apa? Apa yang kamu minta dari aku selanjutnya? Kalau aku nggak bisa menuhi keinginan kamu, hah? Cuma sama kamu. Cindy. Gue balikin ini nih, buku resepnya lo. Thanks ya. Oke, okay, thank you. Makan yuk. Bentar ya, gue telepon cowok gue dulu. Lo punya cowok? Apa ya? Teman. Sin,
Rospan gimana sih? Udah lama banget dia gak kabarin gue dan gak bisa ditelepon gitu. Gue juga gak tahu. Orang gue juga gak ketemu sama dia. Boong lo, gak mungkin lo gak tahu. Beneran, dia juga ngabarin gue. Dari duluan ya? Bentar dulu. Apaan lagi, gue gak tahu dia dimana sih. Panji! Panji, halo? Sin, sorry. Selama ini aku udah kerjaan di luar kota. Besok kan kita ulang tahun. Kita ketemuan ya. Oke. Okay. Was. Panji, akhirnya kamu telepon juga. Selamat ulang tahun. Thanks ya, Ji. Kamu juga. Ntar malam kamu kesini kan? Sekarang aku udah bisa masak loh. Sin. Tapi maaf ya kalau misalkan nanti rasanya agak sedikit aneh. Sin. Maaf ya. Karena kan ini pertama kali aku coba, jadi... Cindy. Ya? Aku sudah tunangan. Dia ada di samping aku sekarang. Dia pikir kita punya hubungan yang istimewa, Sin. Tolong bilang kalau hubungan kita cuma sebatas teman. Gak pernah lebih dari itu. Cindy, tolong. Ya ampun, Sin. Lo gak tidur semalaman? Sin, lo tuh bisa mati tau gak kalau gini terus? Gue gak ngerti salah gue apa. Lo tuh gak salah, emang Panjinya aja yang salah. Sumpah, Panji jahat banget sama gue. Gila dia jahat banget sama gue. Ya kadang-kadang emang lo sih yang terlalu baik. Oke, sekarang lo ikut gue, kita keluar dari kamar ini. Kita makan, yuk. Kita belanja, soalnya ada big sale, mau gak? Yuk. Kita dugem aja, yuk. Ajak ke Eros, gimana? Yuk. Eros sih sobatnya dia. Kim, gue tahu apa yang harus gue lakuin. Apa? Kita ke tempat Panji. Gue mau lihat undangannya kayak apa. Lo gila. Ingat ya, Sin. Lo gak boleh bikin malu di sini. Gadis kapan aja ada? Sin? Kim? Gue mau ketemu sama Panji. Gue mau kenalan sama tunangannya. Panji gak ada di sini, Sin. Gak ada di sini. Terus ngapain lo di sini? Sin, mendingan lo gak usah lagi ketemu sama Panji. Oke, gak masalah. Gue kesini cuma mau kenalan aja kok, mau ngasih selamat. Lupain Panji, Sin. Panji udah punya jalan hidupnya sendiri. Dan lo juga harusnya kayak gitu. Tolong bilang sama Panji.
apa yang dia bilang tentang gue itu benar. Kalau gue cuma cewek tolol yang gampang ditipu sama cowok-cowok kayak dia. Gue selalu salah sayang sama orang. Gue pikir Panji beda katanya sama aja dan dia gak berubah. Kita balikin. Sekarang dia balik ke Lampung. Kimi bilang sih cuti, tapi dia juga sendiri nggak yakin kapan sih dia balik lagi ke Jakarta. Formal education, space for parking. Saudari Cindy, berkaitan dengan desain yang saudara buat, coba jelaskan penerapan high-tech pada proyek saudara. Oke, untuk yang pertama hemat energi, karena kita di sini menggunakan fasad untuk memasukkan cahaya. Gimana? Kira-kira lewat nggak? Nggak tahu sih, tapi mudah-mudahan lewat. Duh, minggu depan gue nih yang ujian. Tungguin lo. Tenang aja, kalau lo ngusahin materinya, insya Allah pasti lo bisa. Nggak segampang itu kali, itu kan lo, bukannya gue. Lo nih ya, dari yang tadi yang nggak bisa bikin maket, jadi bisa bikin maket. Dari yang tadi yang nggak masak, sampai jago banget masak. Ada yang pernah ngingetin gue, kalau kita punya cita-cita, kemauan, usaha, pasti bisa. Siapa? Panji? Ya ampun, udah selama ini masih aja ngontek lo tuh cowok. Aneh banget. Gak jelas maunya apa. Pak, saya mau balikin buku, Pak. Sebentar ya. Aduh, pas banget. Selamat ulang tahun. Kasih, Pak. Oh ya, Mas Panji kemana? Wah, gak tahu tuh, Pak. Tolong sampein selamat ulang tahun juga buat Mas Panji. Bapak mau nitip fotokopiannya Mas Panji ya.
Mas Panji aneh ya. Kuliahnya di bagian mesin. Tapi ku baca di buku seperti ini. Ini titip ya. Udah 4 tahun belakangan ini, Panji merahasiakan penyakitnya dari kita semua, Sin. Gua aja baru dikasih tahu abis wisuda. Apalagi sekarang. Masuk stadium 4. Apalagi abis dikemo. Dia udah gak mau lagi ketemu sama lo. Jadi Panji gak tunangan? Enggak, Zin. Panji gak tunangan. Kalaupun sampai Panji tunangan, sudah pasti sama lo. Karena dia cintanya cuma sama lo. Sejak dulu. Sejak pertama ketemu. Ros, gua kalau nikah, udah pasti sama Cindy. Gua sayang banget sama dia, Ros. Tapi lu lihat kan kondisi gua gimana. Gua mendingan dia benci sama gua daripada harus gua bikin dia kecewa. Tapi lu tuh gak kecewain dia, Ji. Bisa gak lu? Kali ini aja minta tolong sama lu. Panji udah gak sanggup lagi untuk menghubungi lo langsung, Sin. Panji juga yang minta gue untuk ngucapin selamat ulang tahun sama lo. Langsung dari handphonenya. Tolong Panji, tolong dia, tolong banget sih. Iya, Sin, gue juga udah bilang gitu berkali-kali sama dia. Tapi lo tahu kan, cinta bisa membuat siapapun menjadi orang tolol, Cindy. Di mana Panji sekarang? Bawa gue kesana sekarang, Ros. Panji. Ji. Kamu gak bisa kayak gini. Kamu gak bisa ngebiarin aku ngapus gitu aja semua tentang kamu di hidup aku. Kamu gak bisa kayak gini, Ji. Kalau almarhum ayah kamu ngasih kenangan terindah sebelum dia pergi, kenapa kamu gak ngelakuin itu buat aku sih, Ji? Sini. Aku takut. Aku takut kalau kamu bakal terluka seperti aku. Enggak akan ada yang terluka kalau itu sayang, kalau itu cinta. Dan aku cinta sama kamu, Ji. Aku sayang sama kamu. Yeah.
kamu mau jadi pacar aku. Terima kasih sayang buat semuanya.
makasih banyak ya untuk semuanya. Apa yang ku rasa, rindu.